warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi di Segala Ayam Motorshop. Nah, di malam ini kita selesai pasang full box ya di motor aja ini besar T220. Motornya mantap nih. Motornya milik Om Taufik. Ini saya akan menjelaskan di motor besar ini telah terpasang full box sad ya. Dari topnya juga dan pinggirnya juga. Untuk boxnya memakai set tipe SH40. Kita lihat dalamnya seperti apa. Langsung saja. Nah, ini dia. Buka ya. Ini juga ada penahan talinya. Ini untuk helmnya muat 2 helm. Full face juga masuk. Nih. Mantap. Oke, lanjut. Dulu. Nah, untuk box sampingnya memakai set SH23. SH23 dan untuk bracketnya yang topnya pakai kucai. Pakai kucai. Untuk bracket sampingnya pakai tripi original merek dari set juga. Pemasangannya sangat presisi, sangat rapi. Silakan bisa dilihat dari belakang. Untuk info order pemasangan, silakan bisa japri via admin Segala Ayam Motorshop. Untuk kontaknya ada di akhir video ini. Ya, yang kalian yang belum subscribe silakan, jangan lupa di subrek channel YouTube Segala Ayam Motorshop. Dan jika ingin melihat foto-foto dan video hasil pemasangan bisa cek di Instagram. Motornya rapi, full press bar. Komunitas BC. Oh iya, dan satu lagi untuk top box-nya ini pakai backrest. Aksesoris tambahannya backrest. Jadi ini backrest fungsinya jika radarnya itu membawa boncenger di belakang itu untuk bersender sebagai peredam getaran dari box-nya. Dan nyaman juga pada saat trading ini backrest-nya empuk. Guys, ini pemasangan plug and play, tinggal dilubangin saja di bagian dalamnya sudah ada titiknya, tinggal dibor terus dibaut ya. Dan untuk bautnya sendiri itu sudah memakai karet, jadi waterproof, air aman tidak masuk ke dalam boxnya. Ini untuk backrestnya harganya terpisah. Semua tipe box dari Sad ada untuk backrestnya. Oke, saya akan sedikit mereview di motor Pulsar P220 ini. Yang pertama dari sektor kaki-kaki ini masih original. Sudah diganti kayaknya nih, ya, sudah diganti. Ini untuk warnanya oranye biru ya. Saya lari ke bagian shock. Shocknya masih original dan ini dicat warna oranye. Original belum diganti ya. Oke, untuk sektor ke bagian depannya itu memakai klakson Denso waterproof kiri kanan ya, pakai crash bar juga custom rapi pokoknya nih pengerjaannya, dari pengecetan relasnya juga rapi. Ini bawahnya pakai cover engine. Ini lampunya, lampu sorotnya kecil, tapi hasil cahayanya jos. Pokoknya mah kalah lah, sampai yang besar juga. Harganya pun ya lumayan untuk lampunya. Tas hangul bawah. Untuk bagian atas,
ini pakai handguard. Handguard juga untuk stangnya, stang besar. Ini di bagian stangnya ada beberapa saklar, 1, 2, 3, 4, 5 saklar. Bagian depan pakai visor ya. Sekitar ukuran 50 cm kalau nggak salah nih. Di bagian depan shocknya ini pakai cover. Jadi ini fungsinya ketika saat reading atau kena batu, tanah, itu terhalang oleh cover ini. Dari knalpot masih original. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dari apa yang kita berikan untuk video ini ya. Ini racun buat kalian yang pencinta box, yang mau nontonnya konsep touring, silahkan bisa japri via segala ayam tusuk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pulang langsung. Terus. Awas. Ayo, om, datik. Mohon.